Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon berikanlah keselamatan bagi keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari segala mara bahaya, ya Allah, dari segala fitnah, keburukan yang akan menghancurkan keluarga kami, ya Allah. Amin. Hamba mohon, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ketabahan dan kesabaran, ya Allah, untuk melewati segala ujian dan cobaan yang kuberikan kepada kami, ya Allah. Amin. Terima kasih, ya Allah, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Karena hamba sudah diterima kembali bekerja di PT GTI, ya Allah, sehingga hamba bisa mencari nafkah buat keluarga-keluarga hamba, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Hamba ya tahu dan hamba yakin, ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha kuasa, ya Allah, dan Engkau yang Maha melindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang layanin abang kalau gak ada? Sayang, ini semuanya sementara. Hanya sementara. Hanya untuk menggagalkan rencananya abang, untuk memisahkan kita. Kalau keadaannya sudah kondusif, keadaannya sudah aman, kita akan bisa bersama-sama lagi. Abang juga gak mau pisah dari Rum. Abang gak mau jauh dari Rum. Ya nanti kalau perlu, seminggu sekali abang bisa ke tempat Rum. Atau mungkin dua kali seminggu. Atau kalau Rum mau, sehari sekali abang bisa datang ke sana. Atau dua kali sehari abang bisa ke sana. Insya Allah abang akan sanggup. Tapi Mel, untuk masalah pekerjaan, bisnis sekolah pemancingan, udah, lu gak usah cemasin hal itu. Di sini kan ada Aki Daud, juga ada Aki Mukos. Nah, mereka nanti akan membantu kita semua. Iya, ya, tapi kan. Abang tahu pasti, kalau abang kerja di Jakarta, abang sendirian, siapa yang ngurusin makanannya abang? Siapa yang ngurusin baju-bajunya abang nanti? Rum tenang aja, abang dulu pernah bujangan, bisa ngurus diri sendiri. Habis ini, jadi Rum gak usah khawatir. Nanti, kalau misalkan abang udah mendapatkan rumah dinas, kita bisa bersama lagi. Ya, tapi itu kan kapan, Bang? Mungkin bulan depan. Ya, ya, Bang. Kamu harus percaya sama aku. Semuanya akan baik-baik saja. Ujian ini akan kita lewati bersama. Dan kita mampu untuk melewati ujian ini. Dan tentunya itu karena bantuan dari orang-orang yang menyayangi kita, dan juga bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rum harus yakin kekuatan cinta kita akan bisa menjatuhkan gangguan apa. Jujur
jujur Rum gak bisa jauh dari Abang. Rum gak mau Rum kehilangan Abang. Tapi kali ini Rum harus coba. Dan Rum juga selalu berdoa untuk kita dan keluarga kita. Selalu dan selalu. Selalu bersama. Jadi begini, Aki sama Nini, Aki sama Romano udah memutusin. Ya kami setuju dengan usulan Aki sama Nini. Aki, udah cepet telepon kesana Aki. Oh iya, iya. Iya, gue ini Daud. Gimana kabar lo, sehat? Alhamdulillah, sehat. Hari Akang kumaha jeung keluarga, sehat? Alhamdulillah, gue sehat-sehat aja. Eh, sebentar. Nih si Leha mau ngomong sama lo nih. Iya, iya, iya. Cih, begini. Teteh nih sama Rumana mau datang ke sana. Aduh, si Rumana anakna almarhumah Hajah Maimunah teh ya? Iya, Maimunah anak Teteh tuh punya anak si Rumana tuh cucu Teteh satu-satunya. Ya sudah, main aja tuh. Memangnya Rumana udah ada di Bantar Kambing? Iya, sudah pada kumpul semua di sini. Ya udah, cepet atuh. Diantar ke sini. Emangnya mau datang kapan? Pokoknya saya mah seneng pisan. Soalnya kan udah lama enggak ketemu sama Rumana. Iya, ya lusa, lusa datang ke sana ya. Sok atuh, Teh, cepet lah. Assalamualaikum.